Udah enggak apa-apa. Ya, saya mau jadi sayang. Iya, udah. Iya, sayang. Sakit semua, dari enggak sakit, sakit semua. Sakit semua. Tantangan yang terberat itu lahannya lahan gambut, titiknya menyebar kemana-mana. Untuk mencapai lokasi itu sendiri harus berhati-hati, karena lahan gambut itu ketika kita nggak tahu di mana posisi pas yang tanahnya padat, dan di situ kalaupun apinya belum mati, kaki kita bisa kebakar atau kepanasan karena bara api yang belum mati di dalamnya. Segitu parahnya efek kabut asap di Kota Jambi, khususnya di Kecamatan Gumpe, karena Kecamatan Gumpe itu titik terbanyak api di Jambi. Besar sekali efeknya kepada masyarakat. Dari kesehatan, kalau kesehatan kan kita sudah dengar banyak yang menderita ISPA, saluran pernapasan, susah napas, sesak. Dan ternyata efeknya nggak hanya penyakit ISPA dan segalanya. Kebetulan lagi istirahat sholat maghrib, itu terjadi kecelakaan. Dia tidak terlalu melihat jalan karena cuaca kabut, asap yang cukup tebal, udah gitu malam kan. Jadi rupanya di jalan debu semua. Besar kecilnya kabut asap menyumbang penyebab kecelakaan itu.